sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baru-baru ni kita menyambut kelahiran Nabi kan? Betul tak? Kita rasa kan kita buat kan? Okey. Kecintaan orang-orang Saudi, mereka mezahirkan mereka mencintai Nabi. Mereka tak buat macam kita kat Malaysia. Kita berharap semua kan. Mezahirkan mereka kat sini ialah dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Cara-cara Nabi lakukan. Daripada bangun tidur, sehinggalah mereka tidur semula. Nak menunjukkan ialah mereka cinta kepada Nabi, apa yang Nabi lakukan mereka akan buat. Itu disebutkan mereka cintai kepada Nabi SAW. Jadi, kita bangun tidur, apa yang kita buat yang pertama? Kita tanya dulu. Yang pertama mesti ambil phone, betul tak? Dia ambil phone dulu, dia tengok. Tapi kalau dia tengok jam, tak apalah. Dia phone dia tengok benda lain pula kan? Itu tak boleh. Betul, bagus ni. Tetap alam. Sebab apa? Sebab tak bangun subuh kan? Tetap alam dulu. Okay, tak apalah. Boleh diterima. Tapi benda yang paling bagus ialah mereka bangun pagi, baca doa bangun tidur. Siapa hafal doa bangun tidur? Apa doa dia? Itu yang buka handphone tadi tu. Baik, itu buka handphone nak tengok doa apa kan? Bila kita bangun tidur, kita bersyukur. Kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang patut kita buat dulu. Barulah pergi ambil phone. Tapi tak apa, jika kata ambil phone sebab nak tengok doa tu. Bagus ya? Okay. Jadi kenapa kita kena buat sunnah khabir ni? Sebab Nabi dia ajar kata cantik lah. Start kita bangun tidur, apa pun kita buat, baca doa bangun tidur. Kemudian apa lagi Nabi buat? Sapu muka tu. Setelah itu apa? Nabi sucikan diri dia, bersuki. Pernah bersuki tak? Tak pernah kita pergi suki. Bersuki. Kalau kita pergi bui kan? Tapi kalau pakai suki tu lebih baik. Sebab apa? Sebab setiap kali Nabi nak solat, Nabi akan tinggal letakkan suki. Muka setiap kali Nabi solat, Nabi akan bersihkan gigi dia. So kena amalkan tu. Maksudnya kita nak solat tak boleh bau mulut mulut yang busuk. Kena yang wangi. Itu kebersihan Nabi sangat jaga. Kemudian dalam keadaan tu Nabi dah siap mandi apa semua. Yang pertamanya sebelum nak pergi solat subuh, Nabi akan bersama dengan isteri Nabi SAW dalam keadaan apa? Bermesra, bersembang. Pernah tak kita sembang dengan isteri kita sebelum subuh? Sedang, lagi kerja dahulu. Jarang kan? Tapi benda Nabi lakukan sebab apa? Nabi nak bayangkan inspirasi dalam kehidupan Nabi. Keluarga tu sangat penting. Kadang-kadang kita bangun subuh kan? Lepas subuh terus pergi kerja. Isteri kita tak jumpa apa pun. Tapi kena buatlah lepas ni. Bersama Nabi dulu, isteri. Kemudian dalam keadaan tu, lepas tu baru Nabi akan menggunakan solat subuh. Sebelum itu Nabi akan solat tahiyat masjid itu. Jadi sunnah-sunnah ni kita kena belajar ni. Kita tahu apa yang Nabi buat sepanjang Nabi bangun tidur sehinggalah Nabi tidur semula, supaya kita tahu amalan-amalan ini dekat pada kita. Sebab apa? Kita nak cintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, lepas bawah tu Nabi, mereka sayang kepada Nabi tu dalam keadaan mereka nak tunjuk. Ialah zahir mereka, cintaan mereka ialah mengikuti sunnah. Sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan. Sebenarnya banyak lah sunnah Nabi kita tak tahu. Yang banyak kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita tak belajar apa yang hadir-hadir Nabi yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Nak tidur, nak makan. Jadi sebelum zuhur Nabi buat apa? Nabi kau lidah. Apa maksudnya? Tidur sebentar. Itu kenapa tidur sebentar? Sebab Nabi bangun tahajud awal. Jadi Nabi kena berehat kepada Nabi. Nabi akan berehat sebelum zuhur. Dan lepas tu dahulu Nabi akan solat balik. Solat apa solat zuhur? Yang menunjukkan ialah kita kena berehat juga. Itu benda cukup kita lakukan. InsyaAllah kita akan rasakan kenikmatan bila kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan pada waktu pagi, pada waktu sunjam macam ni, apa yang doa Nabi ajarkan? Bukan kata dia raja. Nabi doa Allahumma ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakaw bala. Ayat itu kita nampak di doa tu. Sebab apa? Itu doa sebelum nak pergi kerja kan? Dalam kereta jam ke apa, kita doa Allahumma ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'ah, ilmu manfaat. Maksudnya ilmu ni bukan ilmu agama je. Ilmu apa yang kita belajar, dia akan dia berikan manfaat pada kita dan juga berikan manfaat pada orang lain. Down, yang penting pada orang lain lah. Walaupun tadi kita tak apa untuk orang lain. Maksudnya apa?
contoh kita jadi doktor, manfaat kepada orang lain. Betul tak? Kita pesakit, kita jaga apa semua, manfaat kepada orang lain. Itu lebih baik. Waris kontra iba. Lepas kita dapat ilmu, kita nak minta rezeki yang baik. Supaya hasil daripada yang kita dapat tu memang hasil daripada benda yang baik kita dapat rezeki. Dan yang terakhir itu apa doa dia? Wa amalan mutaqabbala. Iaitu supaya kita dapat mendapat apa? Wa amalan, iaitu amalan yang diterima oleh Allah SWT. Hal tu kita kena banyakkan doa. Sebab apa? Sepanjang kita hidup ni, kita tak tahu amalan kita yang mana yang Allah terima dan amalan mana yang tak Allah terima. Betul tak? Kadang-kadang macam saya lah, alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi setiap bulan dah dapat datang ke Mekah. Tapi saya tak tahu amalan apa yang Allah terima sepanjang aku ini. Jadi kita minta apa? Ya Allah, aku kau terimalah segala amal-amal aku ini. Ha, kena doa tu. Ha, tu doa pagi-pagi sebelum kita kerja, kita berdoa. Itu amalan yang Nabi ajarkan kepada kita. Okay? Sama juga ketika kita menaik zamzam, Nabi pun suruh kita berdoa. Doa tu pun sama juga. Kecuali doa yang terakhir lah. Tak sebut wahai macam tak apa lah. Dia minta supaya diberikan kesihatan yang baik. Wasyifat kulidam. Sebab apa? Air ni ada syifat. Jadi tu saya kata, kalau siapa minum air zamzam, sebelum dia baca bismillah tu, dia doa dulu apa dia minta. Mintalah kesihatan yang baik, apa kita nak minta, apa semua. Kemudian baru kita minum bismillah. Itu cara yang Nabi ajarkan. Jadi itu amalan tu kita akan terapkan dalam tuan-tuan punya program ni, supaya saya akan sharekan saya masa ke semasa apa yang sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, supaya kita boleh ikut. Kita datang ni bukan sekadar umrah lawatan, tak. Kita akan juga meresapkan apa yang sunnah Nabi lakukan sepanjang-panjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.